Noah hadir di Palembang yaitu pada tahun 2013 lalu. Untuk mengobati kerinduan para fans, Noah akan kembali hadir di Palembang di tahun 2020 dengan mengadakan konser tunggal yang bertajuk Konser Keterkaitan Keterikatan. Konser ini merupakan konser pertama dalam promo album Noah Keterkaitan Keterikatan dan Palembang merupakan kota pertama yang mengadakannya. Adapun dalam konferensi pers konser ini, pihak promotor menjelaskan dalam konser ini nantinya akan mengusung kebudayaan lokal yang ada di Palembang dan musisi lokal asli Palembang. Tentunya nanti akan ada kejutan yang dihadirkan. Noah sendiri dalam konser yang akan berlangsung kurang lebih 2 jam ini akan membawakan sekitar 20 lagu. Nanti juga akan ada gimmick-gimmick yang keluar, akan ada hal-hal yang menarik yang mungkin akan melibatkan musisi-musisi daerah Palembang. Kita belum tahu nanti seperti apa tampilnya, tapi ini akan menjadi sesuatu yang berbeda. Karena biasanya jarang artis-artis nasional itu melibatkan orang-orang daerah. 20 lagu in total, jadi 2 jam performance ya kira-kira gitu. Ya yang pasti beda lah. Gitu. Dari awal mereka dari pada saat intro pun sudah pasti akan mereka ada kejutan kok. Selain masyarakat Palembang, nantinya akan banyak fans atau masyarakat dari luar Palembang yang akan hadir. Untuk tiket sendiri berkisar dari Rp300.000 hingga Rp1.000.000. Eza PM, Sriwijaya TV.